Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kembali di channel Sri Duan Farm. Di video kali ini saya akan membuatkan video teknik pruning anggur impor jenis akademik dan ninel berketempatan di rumah Engkus atau Bardesi ya. Ini si pohon yang mau dipruning nih. Nih sampai ke bawah, sisi ulur-ulurnya udah mantep. Untuk teknik pruning kita nanti bincang-bincang bersama masternya ya. Nih kita bincang-bincang dulu ah, sebentar. Ini kan mau pruning jenis akademik sama ninel. Nah sebelum pruning, pupuk apa saja yang masuk? Kalau untuk persiapan pembuahan saya siapin pupuk, kalau kata senior kanwar saya pupuk Happy. Oh iya, antara lain seperti apa? Ya MKP ya. MKP. MKP, KNO3, sama boron. Sama boron. Nah, aja selama 4 kali. Pengaplikasiannya gimana? Oh, 1 minggu sekali. 1 minggu ya, sekali. Saya kasih berapa itu yang MKP 12 gram ya. Iya. Yeah. 20 gram sama 24 gram. Iya. Yeah. Satuin terus dilarutkan sama air 10 liter. Sama air 10 liter. Karena ini posisinya di grounding ya. Iya. Yeah. Bisa kasih 10 liter. Per seminggu sekali. Satu minggu sekali 10 liter? Yeah. Oh iya iya. Nah, ya, kali itu aja, nah, yang lain. Mudah-mudahan. Amin. Nah, ini kondisi pohonnya ya, teman-teman. Sailas nawe kanggo kana kas gitu penten. Mohon Kang Dek. Dari panca grafting ini alhamdulillah agak subur ya. Sangat subur itu. Nah, kalau saya hitung ini maksimal 6 bulan lah. Masya Allah. Maksimal lihat teman-teman, ini. 6 bulan sebesar 2 jari saya nih. Iya. Karena sebelum puasa nih saya grafting. Sebelum bulan Ramadan ya. Muharram sekarang Sri Mulud ya. Iya. Dari awal tuh 6 bulan. Masuk 6 bulan. Ini jenis apa aja yang tadi? Ini akademik. Yang besar itu akademik. Justru yang ya. Ninel yang kalah. Oh, ninel kalah ya. Karena ninel lebih duluan. Ini akademik. Ternyata ya. Oh, kalau yang di grafting duluan itu yang ninel ya? Yang ninel. Ya. Yang keduanya mungkin antara 2 minggu lah ya. Iya. Nah, beda 2 minggu justru yang ninel yang kalah. Oh, iya. Akademik yang bagus. Lihat. Okay. Nih, ini yang ninel teman-teman nih. Ya, akademik. Dan juru pangkas untuk pruning ada Ahilmi. Nah, ini senior pengangguran Tasikmalaya. Bagaimana sistemik untuk pruning sekarang, Kang? Metode nanti kita main di tersier di bat ke-8. Ya. Oh. Semuanya mau ninel atau akademik? Lihat situasi kondisi si entry si batnya, kalau memang memungkinkan di bat ke-8, bat ke-8. Ya. Atau misalnya mundur di bat ke-7 yang lebih produktif, atau memang pasnya di situ kita potong di bat ke-7. Siap, siap. Lihat aja kondisi untuk mainnya, main amannya di 8 aja dulu. Oh, siap, siap, Kang. Ya, lanjut. Nah, kita lanjut pruning ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya memuaskan. Amin. Nah, ini part ke-7. Jadi kita melihat kondisi si bat juga ya, Kang? Iya. Untuk
lumayan aman di long spur di bat ke-8, medium-medium spur lah. Ya. Ke-8, kalau memang di bat ke-8 tidak memungkinkan bisa dimundurkan ke bat mundur, ke-7 oh, atau siap. Memang ada yang lebih produktif di bat ke-8, 9, 10 bisa gitu. Maksimal 10 dulu lah. Ya. Ya. Baik. Nanti kan untuk opsi selanjutnya bisa kalau misalkan pas tumbuh tunas nggak bawa bunga bisa mundur ke belakang gitu kan, masih ada opsi buat dipotong lagi. Kalau langsung main di short spur di pendek nantinya kalau nggak bawa bunga kan jong oh jadi lagi. Kalau nanti ini yang di depan nggak tumbuh bunga bisa potong mundur, lagi ke belakang potong. Gitu. Siap. Coba kita zoom. Ini besar-besar sangat subur ini abar sih, sangat bagus dalam pemeliharaan, perawatan sangat bagus, lihat sampai simetris segini, sangat bulat. Nah, yang unik di sini ada sarang burung. Tuh, dihinggapi sarang burung dan di sana juga ada tuh. Damai-damai saja dengan burung. Nih, burung pit. Nah. Nih, ini yang unik. Ini ada tadi juga saya lihat ada indukannya ke sini. Ke si rumahnya ini sarang burung. Si burung pritnya nyaman di sini ya, karena nggak digalakin. Ini yang kemarin dibersihin. Oh ini belum sampai ke bawah tuh ya. Udah selesai pemangkasannya, kita akun siang ninel belum ya, yang untuk satu-satu dulu ya biar nggak ketukar entresnya ya, satu-satu dulu ya. Tadi yang akademik yang duluan kita pangkas, jenis akademik tadi dibantu dengan Abadersi. Nanti kita lanjut ke yang jenis ninel. Sekarang kita rapikan dulu si batang entres untuk akademik yang ini ya, tadi. Nah, yang ini. Selanjutnya nanti si ninel. Ini. Oke, yang akademik udah kita pruning tadi, turunkan. Ini untuk entres nih, nanti lihat matunya sangat gede-gede. Nah, kita lanjut yang ninel. Si ninel kita lanjut yang ini nih. Siap.
Oke Kang, untuk Ninel sendiri apakah sama tekniknya dengan yang akademik? Sesuai dari arahan suhu. Oh iya. Oh lihat, belum udah bawa. Oh lihat tuh. Saya fokuskan dulu Kang. Nah lihat ini bunganya nih. Belum di pruning ini. Nih, kegenjahan Ninel betul-betul ya. Sangat genjah. Rencana mau pruning udah bawa bunga. Ini mah udah jadi berry. Tuh. Nah, itu udah jadi beri ya. Ada yang udah berinya malah. Tuh. Lihat inilah ke genjahan Ninel ya, variatis Tindel. Sebelum pruning juga ada yang keluar bunga nih. Tuh, lihat. Nah. Lihat, ini hanya potes pucuk nih. Ini rekomendasi ya buat kalian yang pemula mau bertanam anggur impor jenis Ninel. Bagus nih. Nah, oke lanjut pemangkasan lagi bersama Kang Ilmi ya. Gimana Kang? Diambil batang yang udah masuk di fase ini aja, udah majat, udah coklat lah, udah. Oh, udah siap berarti, udah siap dibuahkan. Oh iya, siap. Jadi kalau kita pruning itu menyesuaikan ya, teman-teman. Menyesuaikan situasi dan kondisinya. Oke, kita lanjut bersih-bersih dulu. Alhamdulillah ya, proses pruning jenis anggur impor jenis akademik sama ninelnya udah selesai. Nih, kita nanti lanjut siapin entres, beres-beres entres, eksekusi dan diskusi. Nih, seperti ini, lihat hasil pruning tadi. Kita tunggu, biasanya berapa lama kan kalau keluar tunas? Biasanya 10 baru. Hari sampai 2 minggu lah. 2 mingguan, oh iya siap. Oh 5 hari jadi. Biasanya keluar tunas barunya lagi sekitaran 10 hari sampai 2 minggu. Nah kita pantau terus ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.